Saudara sekalian, ada pertanyaan atau langsung kita sampaikan terkait dengan tadi ada reshuffle kabinet? Reshuffle dulu aja, ya. Baik, seperti kita ketahui bersama bahwa tadi pagi telah diadakan reshuffle kabinet di mana ada beberapa menteri diganti, salah satunya kader dari PD Perjuangan, yaitu Profesor Dr. Yasona Pamonangan Lauli. Partai menyikapi bahwa ini merupakan hak prerogatif Presiden. Jadi silahkan saja, tetapi kita perlu memberikan catatan dan pertanyaan. Yang pertama, apakah Pak Yasona itu di reshuffle padahal kabinet kurang berapa? 2 bulan gitu, karena alasan strategis tentang efektivitas pemerintahan atau karena alasan politis? Karena Pak Yasona mungkin ditegur karena tidak meminta persetujuan kepada Presiden atas pengesahan perpanjangan kepengurusan DPP Partai kemarin. Karena untuk pengesahan kepengurusan partai harus melalui Kemenkumham. Yang pertama. Yang kedua, apakah Pak Yasona ini diberhentikan karena sebagai kader partai beliau kemarin mengikuti acara deklarasi di Medan, yaitu deklarasi untuk mencalonkan Pak Edi Rahmayadi. Itu pertanyaan yang kedua. Tapi partai menganggap silakan saja, asalkan betul-betul itu dilakukan secara benar dan baik. Yang ketiga, apakah kita di dalam melakukan reshuffle kabinet itu tidak dibatasi atau tidak berpikir adanya etika pemerintahan? Umumnya, kalau kita mau berhenti, umumnya yang terjadi secara etika ya sebagai pejabat itu tidak melakukan pengambilan keputusan strategis yang nantinya akan bisa menjadi dalam tanda kutip beban bagi pemerintahan selanjutnya. Oleh karena itu, kita juga mempertanyakan apakah reshuffle kabinet itu juga hasil dari Pak Jokowi dengan presiden terpilih, yaitu Pak Prabowo. Karena kita melihat tadi Pak Prabowo tidak menghadiri acara pelantikan dan pengambilan sumpah, ya, reshuffle tadi pagi. Saya melihat beliau tidak hadir. Sebab apa? Sebab dengan kebijakan-kebijakan strategis ini bisa membebani pemerintahan berikutnya, misalnya terkait dengan penempatan seseorang dalam jabatan strategis. Bayangkan, cuma kurang 2 bulan. 43 hari efektif. Oleh sebab itu kami menganggap bahwa ini merupakan satu peristiwa politik dan menjadi event atau kesempatan dari Pak Jokowi untuk mengkonsolidir kekuasaannya, kekuatannya dalam rangka mengontrol atau mendesakkan orang-orangnya pada pemerintahan yang akan datang. Itu beberapa hal yang perlu saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini. Maka daripada itu, di dalam menjalankan pemerintahan, sekali lagi, meskipun itu merupakan hak prerogatif Presiden, tetapi ada etika. Etika pemerintahan. Pak Rohmin Dahuri ini juga pengalaman pernah menjadi menteri di zaman Gus Dur dan Bu Mega. Dan Bu Mega sebelum lengser, sebelum berhenti, tidak pernah mengambil kebijakan-kebijakan strategis yang nanti akan membebani pemerintahan Pak SBY. Ya, hal seperti ini, dan Pak Adian mungkin bisa memberikan tambahan.
Iya, saya kira bagi kita yang educated ya, terdidik dan berhati nurani baik ya, bahwa memang reshuffle kabinet itu prerogatif presiden ya, tetapi di seluruh dunia dan fakta sejarah membuktikan bahwa yang namanya penggantian presiden tinggal tadi berapa 43 hari biasanya yang kita sebut dengan lame duck government, artinya tidak boleh mengambil kebijakan strategis. Dari sisi itu aja saya kira publik patut mempertanyakan apa udang di balik batu yang ada di benaknya Presiden Jokowi. Yang kedua adalah reshuffle yang mau membangun bangsa negara ini adalah reshuffle yang berbasis kinerja. Kita tahu ya bahwa kinerja Kementerian Hukum dan HAM yang dipimpin oleh Profesor Yasona Hamonang Lauli itu one of the best ya. Ini juga menimbulkan pertanyaan buat kita ya. Jadi sekali lagi, kalau segala macam itu untuk kepentingan pribadi, keluarga ya, termasuk reshuffle ini, itu tidak baik untuk bangsa. Dan yang terakhir implikasinya memang akan sangat membebani presiden terpilih berikutnya gitu ya. Dan kita ini negara besar, negara yang potensi bangunannya sangat luar biasa untuk maju makmur, tetapi masalahnya pun sangat kompleks. Kemiskinan masih banyak ya, 26 juta menurut versi BPS, kalau Bank Dunia kan masih 112 juta. Dan data dari Bank Kompas bawahnya dengan 22 ribu per hari untuk makan bergizi, tahu nggak ada berapa? 187 juta rakyat Indonesia yang tidak punya uang 22 ribu itu. Ya kan, artinya 67%. Itu tercermin pada IQ kitanya 78, ya kan, literasi kita juga terburuk kedua di dunia. Jadi masalah ini banyak sekali ya. Nah kalau segala macam keputusan itu hanya untuk kepentingan keluarga, nepotisme ya, dan bersifat politis, amat berbahaya untuk Indonesia. Silakan Pak Adian. Ya. Mas Jarod sama senior kami tadi sudah menyampaikan bahwa reshuffle kabinet itu memang hak prerogatif presiden. Tapi dalam hukum kita mengenal adagium bahwa wibawa sebuah keputusan tidak lahir dari siapa yang mengambilnya, tapi lahir dari dasar-dasar pertimbangan keputusan itu diambil. Artinya bahwa menjadi penting bagi kita untuk melihat keputusan ini dasarnya apa. Kalau dasarnya adalah kinerja, Pak Yasona itu sudah bersama dengan Jokowi sudah masuk periode kedua ya, dari 2014, 15, 16, apakah kemudian menukar teman lama dengan teman baru menjadi sebuah kebiasaan, ataukah memang ada hubungannya dengan kehadiran Pak Yasona dalam deklarasi Pak Edi Rahmayadi, ataukah memang ada hubungannya dengan perpanjangan masa jabatan DPP PD Perjuangan dan penambahan yang ditandatangani oleh Pak Yasona, atau ada apa? Atau jangan-jangan akan ada produk hukum yang akan dikeluarkan dalam waktu 43 hari ini yang mungkin tidak disetujui oleh Pak Yasona, atau Pak Yasona dianggap sebagai gangguan atau hambatan untuk keluarnya produk hukum dalam 43 hari terakhir ini. Artinya ada banyak sekali tafsiran dugaan di balik peristiwa reshuffle ini. Kalau yang disampaikan tadi juga, apakah reshuffle ini juga menjawab persoalan rakyat? Apakah reshuffle ini menyelesaikan persoalan pengangguran, kemiskinan, tutupnya pabrik, tambahnya PHK dan sebagainya? Apakah reshuffle ini juga menjawab tantangan bagi para pelajar, mahasiswa, kaum terdidik dan sebagainya terhadap problem-problem mereka atau tidak? Atau reshuffle ini hanya menjawab kepentingan kekuasaan saja? Artinya ketika kemudian dia tidak, ternyata tidak ada hubungannya dengan problem-problem kerakyatan, dia cuma menjawab kepentingan kekuasaan saja, nanti rakyat bisa bertanya, lalu pemerintah untuk siapa? Untuk kami atau untuk kamu saja? Kira-kira seperti itu. Nah itu yang kembali pada pernyataan saya di awal, bahwa ada adagium hukum mengatakan wibawa sebuah keputusan tidak lahir karena siapa yang mengambil keputusan itu, tapi lahir karena berbagai dasar pertimbangan lahirnya keputusan itu. Ketika tidak mampu dijelaskan oleh negara terkait beberapa peristiwa reshuffle ini, maka itu artinya rakyat diperbolehkan untuk bebas menafsirkannya, bebas menduga-duganya, bahkan bebas menarik kesimpulan. Kenapa? Enggak ada jawaban. Kenapa harus diganti si A dengan si B, apa alat ukurnya dan sebagainya. Menurut saya negara demokrasi adalah ketika sebuah keputusan negara, pemerintah bisa menggunakan alat ukur yang sama yang juga diketahui oleh publik.
Kenapa kemudian saya ganti si A dengan si B? Karena 1, 2, 3, 4. Dan rakyat tahu alat ukur itu. Kalau rakyat tidak tahu, artinya itu sangat subjektif. Walaupun sekali lagi betul itu hak prerogatif. Tapi rakyat butuh tahu dasar-dasar pertimbangannya. Terima kasih. Baik, ada tanggapan, pertanyaan? Silakan bebas. Cukup? Oh, silakan. Mas Jawad, mau tanya mas. Berarti langkah yang akan dilakukan oleh PDIP setelah Pak Yasona mundur atau diganti oleh Pak Supratman ini seperti apa? Apakah nanti akan ada pertemuan dengan DPP secara khusus atau membahas ini secara khusus dengan Bu Mega Pak atau seperti apa? Enggak, ini biasa-biasa saja. Karena kita juga menyadari bahwa jabatan menteri itu jabatan politis. Dan ini malah bagus untuk Pak Yasona ya. Lebih baik beliau diberhentikan ya. Ya, dan bisa lebih cepat-cepat untuk bersiap diri. Karena Pak Yasona kan juga terpilih sebagai anggota DPR RI, ya. Rencana bahwa beliau September akan mengundurkan diri, tapi ini lebih cepat, lebih baik. Dan beliau sudah sangat siap. Yang penting beliau sudah bekerja maksimal untuk membantu pemerintahan Pak Jokowi sejak 2014 sampai sekarang dengan sebaik-baiknya, dengan seluruh-seluruhnya, dengan berpegang teguh kepada konstitusi, ya. Oke. Okay. PD Perjuangan pasti ada beberapa menteri di samping Bu Bintang, di situ ada Bu Risma, kemudian ada Pak Pramono Anung, ya. Tapi PD Perjuangan itu komitmen ketika mendukung pemerintahan itu sampai dengan selesai, ya, kecuali beliau diberhentikan, dianggap bahwa sudah tidak diperlukan lagi, ganti yang baru. Ya, jadi ini komitmen kita untuk bisa mendukung pemerintahan dan secara konstitusi memang seperti itu. Yang kedua, saya dapat informasi bahwa Pak Jokowi juga sudah berbicara langsung dengan Pak Yasona Lauli. Ya. Jadi silakan saja ya, supaya kita bisa melihat bahwa ini kalau kami melihatnya bukan untuk membangun efektivitas pemerintahan, tidak. Tapi lebih banyak untuk mengkonsolidasi kekuasaan Pak Jokowi dalam rangka untuk mengontrol pemerintahan yang akan datang. Coba sekarang bayangkan, dibentuk satu badan baru, Badan Komunikasi Presiden, Kantor Presiden. Ya, ditunjuklah kepala badannya. Tetapi di situ ingat, itu ada Kantor Staf Kepresidenan, KSP. Dan ada deputi berapa yang juga mengurusi masalah komunikasi gitu ya. Ya, ini bagaimana nanti koordinasinya? Siapa yang menjadi juru bicara presiden? Ini sudah ada konflik di dalamnya. Kami melihatnya seperti itu. Yang kedua, dengan penunjukan Pak Bahlil sebagai Menteri SDM. Padahal Pak Bahlil kita tahu beliau ini pengusaha tambang. Ya, apakah memang tepat Pak Bahlil ditempatkan di kementerian yang sangat strategis? Conflict of interest. Apalagi Pak Bahlil digadang-gadang diajukan sebagai calon ketua umum Partai Golkar. Apakah ada kaitannya ini? Oleh sebab itu ini sifatnya lebih banyak politis. Kalau dikatakan bahwa ini untuk efektivitas pemerintahan, kita nggak percaya. Bagaimana bisa efektif? Cuma kurang dari 2 bulan efektif masa kerja mereka, ya. Jadi itu cukup. Mas, satu lagi mas, melanjutkan soal tadi mas sempat menyinggung soal Golkar. Jadi kan kita tahu bahwa Menkumham ini kan memiliki posisi strategis, ya. Terutama soal mengesahkan kepengurusan partai. Ya. Sementara di sisi lain di partai Golkar sendiri kan ada gejolak, terus juga di PKB yang nantinya akan muktamar pun juga sedang ada upaya digoyang oleh PBNU ya. Nah, dari PDIP sendiri melihat dua partai ini dan ada hubungannya dengan pergantian
Kemenkumham ini, apakah Presiden Jokowi sedang berupaya untuk membuat dua partai tersebut bisa di bawah kendalinya itu, Mas? Mengontrol ya mungkin ya, karena sebelum 20 Oktober itu hampir semua partai mengadakan, melakukan apa itu pemilihan kepengurusan tingkat pusat ya. Ada muktamar, kemudian ada munas atau munaslup ya, kemudian ada nasdem juga ya, pan juga ya, ya. Dan yang menjadi penjaga gawangnya seperti ini adalah Kemenkumham. Karena Kemenkumham yang mempunyai otu kewenangan di dalam rangka mengesahkan susunan kepengurusan partai politik di tingkat pusat. Apakah itu ada kaitannya? Kok kalau kita menjawab nggak ada kaitannya, kok yo aneh gitu ya? Ya, artinya kami menduga pasti ya ada kaitannya dengan persoalan-persoalan seperti itu. Oleh sebab itu kami minta pers untuk bisa mengontrol supaya betul-betul Kemenkumham itu berada atau berjalan di dalam koridor yang benar sesuai dengan konstitusi dan sesuai dengan konstitusi partai-partai yang nanti akan melakukan pemilihan kepengurusan di tingkat pusat. Ya, kita yang mengontrol ya, jangan sampai dibelah-belahkan gitu ya. Sama seperti kemarin pernah ada kasus di Partai Demokrat, betul ya? Ya pernah dibelah, tapi Pak Yasona tetap kepada yang benar yang disahkan. Ya ini sebagai pengalaman kita bisa melihat seperti itu. Ya, ya kita melihat nanti juga seperti itu harusnya kan sesuai dengan konstitusi masing-masing partai. Masing-masing partai itu punya kedaulatan. Masing-masing partai itu punya anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Termasuk kemarin PD Perjuangan melakukan perpanjangan kepengurusan dan penambahan itu sudah sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, di mana Kongres dikembalikan kepada 5 tahun sekali dan itu menjadi hak prerogatif ketua umum, itu ada di anggaran dasar anggaran rumah tangga kami. Oleh sebab itu Pak Yasona Lauli itu langsung menandatangani sebagai Menteri Hukum dan HAM, bukan sebagai kader partai ya, tetapi sebagai Menteri Hukum dan HAM yang melihat bahwa itu sudah sesuai dengan konstitusi partai kita. Oke, okay? Cukup ya. Ini termasuk ini. Ini ada jawab ini. Oke, okay. Terkait apa tadi? Oke, okay. Ya. Kita lihat yang nanti ya. Deklarasi itu dan kita bisa melihat ya bagaimana nantinya gitu ya. Kalau itu terjadi, maka PDI secara otomatis tidak bisa mencalonkan sendiri. Kalau begitu, kami tantang apakah berani ya pasangan yang nanti akan deklarasi dengan memborong semua partai itu melawan kotak kosong. Ya, melawan kotak kosong. Ya. Mari kita lihat. Atau ini akan berusaha diloloskan calon independen sebagai calon boneka. Ya. Karena banyak sekali ya. Ya. Ini masukan suara dari warga yang merasa atau membuktikan KTP-nya dibegal. KTP-nya dicatut. Ini sudah pelanggaran yang serius kalau menurut saya. Mari kita kontrol sama-sama ya. Jadi kami tantang gitu. Mari kalau seperti itu kita berdiri teguh bahwa PD Perjuangan akan melawan ya siapapun juga yang merusak atau yang membuat demokrasi tidak sehat di kota daerah khusus Jakarta. Ya, di mana ini menjadi Jakarta itu menjadi magnet, menjadi percontohan perpolitikan di Indonesia. Ya. Jadi kami akan posisi itu dan kami akan selalu bersama dengan rakyat. Yang mana rakyat menginginkan ada pilihan-pilihan yang sehat ya, di dalam pertarungan kontestasi kepala daerah, utamanya di Jakarta. Ya. Pak, ini berarti PDIP tidak mengusungkan siapa-siapa di Pilkada Jakarta?
Jakarta atau adakah nanti sampai pendaftaran 27 ada yang... Kita lihat nanti sampai tanggal 29 Agustus posisi dinamikanya seperti apa. Tapi percayalah bahwa PD Perjuangan selalu bersama-sama dengan rakyat, dengan akar rumput. Kita selalu mendengarkan suara rakyat. Jadi kita lihat tanggal 29 seperti apa, gitu ya, posisinya. Pak Adian, tambahan. Pak Adian ini Pak Sekjen bidang komunikasi, berarti ngomong dulu. Ngomong-ngomong, ada banyak ngomong kau. Apa sih? Ini kalau Pak Faryanto bilang setelah deklarasi kasus corona ini, biasanya Jakarta tidak perlu ada pilkada, cukup kalau pilih saja bebas suksesnya secara apa masih gimana tadi? Begini. Yang disampaikan sama Mas Jal itu betul, kita tidak pernah khawatir kalau ditinggalkan kekuasaan. Kita cuma khawatir kalau ditinggalkan rakyat, kira-kira seperti itu. Sederhananya kayak begitulah. Nah kalau Fahri Hamzah bilang begitu ya tanya Fahri, masa pertanyaan Fahri tanya ke gua. Kita sendiri gak ngerti maksudnya apa. Artinya bahwa kemarin berapa hari yang lalu Partai A masih dukung Anies, lalu berubah. Ada Partai B masih dukung Anies, lalu berubah. Nah sampai tanggal 29 ada gak yang kemudian tadinya tidak dukung Anies, lalu berubah dukung Anies? Mungkin dong, kemungkinan itu sama saja besarnya. Artinya bahwa jangan kita patahkan, jangan kita tiadakan, jangan kita hilangkan juga kemungkinan dinamika politik yang sangat dinamis itu terus berjalan. Itu loh. Nah, bagaimana dengan sikap PD Perjuangan? Yang pasti kita akan selalu bersama-sama dengan rakyat. Kita berkomunikasi dengan semuanya. Mengenai siapa yang nanti di ujungnya, ya kita lihat prosesnya dong. Begitu loh. Oke? Bang, okay. Ini bang. Iya, saya kira kita berharap tadi, saya perjalanan dari Bogor ke Jakarta itu meninggalkan El Sinta. Saya catat secara statistik, alhamdulillah itu 70% si komentator dan penanya itu merespon bahwa reshuffle yang dilakukan kali ini adalah reshuffle yang sangat syarat dengan politik, kepentingan kekuasaan untuk Pak Jokowi mengontrol kekuasaan berikutnya, jadi itu good news gitu ya. Dan yang kedua saya ingin bangkitkan kita semua rakyat Indonesia ya, bahwa kalau DKI Jakarta dibuat kota kosong, menurut saya ini perusakan demokrasi yang sangat blunt, sangat jelas. Kenapa? Karena Jakarta itu IPM-nya 85, jadi hampir seperti negara maju. Orang cerdas, orang terdidik, mudah-mudahan ada kebangkitan kolektif ya, bahwa enough is enough gitu ya, bahwa kekuasaan yang sangat brutal sekarang ini ya, merusak demokrasi, sistem meritokrasi nggak ada lagi itu ya. Mudah-mudahan ini berkat dari Tuhan ya, bahwa enough is enough gitu ya. Dan kami PDI Perjuangan hanya berharap itu, dan kami PDI Perjuangan akan selalu bersama rakyat, kebenaran, demokrasi. Mudah-mudahan ini membangkitkan kita seluruh rakyat Indonesia untuk bersatu, untuk melawan kezoliman dan kehausan kekuasaan. Terima kasih. Oke, yuk. Sudah. Tidak mengusung Pak RK dan Pak Jokowi. Kami bukan hanya lobby melobi, tapi tetap berkomunikasi yang baik dengan partai-partai yang sekarang ini ya, yang nanti katanya itu mendeklarasikan Kim Plus ya Pak Anies sama siapa ya, Pak Ridwan Kamil ya. Jadi kita lihat, tapi tetap komunikasi kita bangun ya. Jadi begini saudara sekalian, di dalam berpolitik itu ya dibimbing oleh satu keyakinan ya, keyakinan di mana kami PD Perjuangan yakin akan berjuang betul di dalam proses demokrasi ini, bahwa ya pilkada ini hanya menjadi satu sarana, alat, bukan tujuan. Kami yakin berjuang untuk mengajukan nanti kalau memungkinkan dan bisa didengar oleh partai-partai yang ada ya, calon yang betul-betul nanti mewujudkan ya Jakarta sebagai kota yang bersih, berintegritas, anti korupsi,
anti nepotis, ya, dan mampu menciptakan kesejahteraan dan keadilan bagi rakyat Jakarta. Kami punya keyakinan itu. Kalaupun keyakinan itu dipatahkan dengan, ya, praktek-praktek pragmatisme dan jual beli atau borong memborong partai politik, kami tetap berjuang bersama-sama dengan rakyat dan menunjukkan bahwa sikap PD Perjuangan tetap tegak lurus. Saya selalu mengatakan bahwa PD Perjuangan yang punya 15 kursi di DPR itu bukan kursi yang bisa diperjualbelikan. Kalau kita memperjualbelikan kursi, berarti kita memperjualbelikan suara rakyat. Itu komitmen yang kita tegak, yang kita pegang. Dan ini akan kita buktikan, kalaupun nanti kami yang punya niat seperti itu, melayani warga Jakarta dengan sebaik-baiknya, tapi terpotong, kami yakin kami tetap bersama dengan rakyat Jakarta. Ya. Jelas itu. Betul. Pasti begitu ya. Menjunjung tinggi prinsip jurnalisme dalam setiap tayangan terbaiknya, menghadirkan berita bernilai sebagai referensi, gelar bicara yang tajam, tidak, ini kan kebohongan dok, mengupas fakta demi fakta dan mendorong pencarian solusi serta investigasi yang mengungkap kebenaran. Rosi, Satu Meja, The Forum, Sapa Indonesia Malam, Nilu, ikuti semuanya bersama Kompas TV.